Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia atau DPC PSI Kecamatan Medan Belawan bagikan ratusan Peace Rice Box di Jalan Simpang Sicana, Kelurahan Belawan Bahagia dan Lingkungan 7 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan kepada tukang ojek beserta masyarakat sekitarnya. Ketua DPC PSI Kecamatan Medan Belawan Togu Urbanus Silaen membagikan rice box di Jumat Berkah sesuai arahan DPP, didampingi Ketua PAC PSI Sekecamatan Medan Belawan. Pembagian rice box sebagai bentuk kepedulian DPC PSI kepada masyarakat. Selain rice box, DPC PSI juga memberikan masker kepada masyarakat dan menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Kita dari DPC PSI Kecamatan Medan Belawan beserta dengan jajaran, hari ini kita membagikan rice box sesuai dengan program dari DPP, pembagian ratusan rice box kepada masyarakat. Hari ini kita turun di Kelurahan Belawan Bahari yang diketuai oleh Sis Helena, kita juga didampingi oleh ketua-ketua PAC Sekecamatan Medan Belawan. Kita memberikan rice box sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, terkhusus tadinya kita memberikan kepada pejuang-pejuang keluarga yaitu para RBT-RBT. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persarwan Sitorus melaporkan.